Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam awesome satu keluarga SMK Simpang Gam. Alhamdulillah, bersyukur kita hadir ilahi kerana dengan izinnya hari ini unit bimbingan dan kaunseling dapat menganjurkan satu program iaitu Minggu Kesedaran Pendidikan Kerjaya bagi tahun 2021. Seperti mana yang kita sedia maklum, setiap tahun unit bimbingan dan kaunseling dapat mengadakan program seperti ini. Cuma bezanya, tahun ini pandemik COVID-19 yang masih belum reda lagi. Minggu Kesedaran Pendidikan Kerjaya ini diadakan oleh pihak sekolah sebagai usaha pendedahan dan maklumat tentang kerjaya, peluang kerjaya, hala tuju kerjaya dan bagaimana caranya memenuhi cita-cita kerjaya tersebut, terutama sekali bagi para pelajar menengah atas yang akan menduduki peperiksaan SPM nanti. Saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua warga sekolah, terutama sekali unit bimbingan kaunseling dalam menjayakan program ini. Saya bangga dengan kesungguhan dan komitmen semua pihak dalam mendukung anjakan pertama Pelan Pembangunan Pendidikan yang ingin menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Guru-guru dan para pelajar sekalian, dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, kesediaan untuk pendidikan tinggi dan pasaran kerjaya adalah merupakan salah satu bidang keutamaan yang harus diperhalusi. Guru dan para pelajar sekalian, objektif Minggu Kesedaran Pendidikan Kerjaya ini antaranya ialah untuk meningkatkan tahap motivasi pelajar. Selain daripada para pelajar akan mengetahui bidang yang sesuai yang akan diceburi bila melanjutkan pelajaran nanti, para pelajar juga akan dipandu untuk memilih mata pelajaran sesuai dalam bidang khusus yang diminati. Dan yang paling utamanya, pelajar akan dipandu membuat pengiraan merit dan syarat kemasukan ke institusi pendidikan tinggi awam dan hala tuju kerjaya mereka. Selain daripada itu, ianya dapat mengasah dan mencongkir bakat terpendam pelajar dalam aktiviti serta pertandingan yang dianjurkan nanti. Dihari kata dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan Minggu Program Minggu Kesedaran Pendidikan Kerjaya SMK Simpang Renggam tahun 2021. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.